Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kang Izul Property. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah tetap standby di channel Kang Izul Property, yang tetap setia terhadap updatean setiap video lanjutan sekitar perumahan sekitar Bandung ya Bapak Ibu. Dan kali ini Kang Izul akan review project lagi dari nama project Hago Village. Yang mana Hago Village ini Bapak Ibu bisa cek, ini adalah part kesekian kalinya ya Bapak Ibu. Sebelumnya yang terdahulu dan saat ini kurang lebih sudah ada di part ke-5 ya Bapak Ibu. Yang asalnya lahan-lahan ini masih dipenuhi dengan pepohonan cengkeh ya, masih banyak jukut-jukut yang kurang jelas ya. Saat ini sekarang sudah pematangan lahan, cat and fill sudah beres. Dan pastinya di sini juga insya Allah di minggu ini akan mulai progres pembangunan masjid ya, dan pengeboran air. Baik, saat ini Kang Izul akan menginformasikan juga updatean progres yang ada di Hago Village ya Bapak Ibu. Jadi untuk Hago Village ini kembali lagi, Bapak Ibu bisa mendapatkan rumah dengan membeli kavlingnya terlebih dahulu. Kavling harga 200 jutaan saja dengan luas sampai 90 meter persegi ya. Dan di atas bahkan lebih ya Bapak Ibu, 200 jutaan saja hanya di Hago Village. Mari kita sambil jalan. Baik Bapak Ibu, kita bisa melihat juga ya di sini ada kavling nomor 1. Ini kavling nomor 1, luas tanah 90 meter persegi. Bisa dicek agak majuan kalau misalkan kurang dekat ya. Ini kavling nomor 1. Hadir. Ya, kita sambil lihat-lihat. Di sini juga ada kavling nomor 2 ya. Ayo kita lanjut lagi ya ini. Dan di sini tuh ketika Bapak Ibu membeli kavling, di sini langsung diberikan tanda untuk kavlingnya ya. Contohnya ini sudah sold out kavling nomor 6 atas nama customer pembeli Bapak Aris Bani Adam ya, atas kepercayaannya membeli properti di Hago Village. Ini kavling nomor 6, luas tanah 97 ya. High premium living ya, HPL ya. Di kavling HPL. Kita lanjut lagi. Dan di sini juga ada kavling 7. Kavling 7, luas tanah 95. Dengan pembeli atas nama Ibu Eli Gita. Ya. Kita lanjut lagi. Dan di sini ada posisi hook ya. Pembeli atas nama Ibu Putri Anggraini. Kavling nomor 4. Ini luas tanah 103 meter persegi, masih berada di posisi kavling HPL. Baik Bapak Ibu, inilah contoh kavling yang sudah dibeli ya. Jadi diberikan nama oleh developer ketika Bapak Ibu membeli kavling di project Hago Village. Dan masih banyak juga kavling, sisa kavling yang masih tersedia di Hago Village ini. Bapak Ibu bisa cek site plan keberadaan unitnya dengan chat link WhatsApp Kang Izul yang ada di bawah deskripsi video ini. Nanti akan terhubung ke WhatsAppnya Kang Izul, nanti akan di-share site plan keberadaan unit yang ada di Hago Village. Atau kiranya ada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat juga klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Baik, kita akan lanjut lagi ke atas ya, posisi nanti kavling SML kalau nggak salah ya. Kita sambil jalan. Ya Bapak Ibu, inilah progres dari pengerasan jalan yang ada di Hago Village ya. Saat ini sudah rapih ya, tinggal dibangun nanti. Dan untuk posisi di atas adalah posisi kavling SML. Dan untuk kavling SML juga ini sudah banyak sold out ya. Beberapa sudah sold out di kavling SML, Smart Multi Living. Kita bisa melihat ini adalah satu kavling 36 ya. Kavling 36 atas nama pembeli Ibu Evi Novianti.
Jadi untuk kapling-kapling ada di Hago Village ini pastinya diberikan nama ya. Tuh kita lihat di sana juga. Ya, ini beberapa kapling sudah sold. Dan lebih enak juga di sini ya. Kapling 37 atas nama Bapak Rian Benyamin. Bapak Rian Benyamin membeli 2 kapling ya. Kita bisa lihat kapling 37 dan 38. Ini kapling 38. Luas tanah 90 meter persegi. Yang nanti bangunannya itu akan menghadap ke sebelah sana ya Bapak Ibu. Lihat perkotaan Cimahi ya. Cimahi City View. Kita bisa melihat yang ada di sana ya. Jadi untuk posisi yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ya, ini sudah sold out dan masih ada di sebelah sana ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini ke kapling yang masih kosong ya, available Bapak Ibu yang mau survei ke lokasi, yang mau lihat kaplingnya yang mana yang ketika Bapak Ibu sudah ada di lokasi, Bapak Ibu bisa juga lihat yang ada di video ini masih kosong ya Bapak Ibu. Mari kita lihat. Ini yang masih kosong ini adalah kapling SML juga masih ada dan kapling HPL posisi hook yang ada di ujung sebelah sana. Nah, ini posisi hook juga SML Smart Multi Living ada di kapling 31 masih kosong ya. Dengan luas tanah 116 meter persegi. Bapak Ibu bisa segera ke lokasi dan booking kaplingnya secepatnya ya Bapak Ibu. Kapling harga 200 jutaan saja hanya ada di Hago Village. Kang Izul menyarankan kepada Bapak Ibu untuk segera survei ke lokasi. Kita lanjut lagi. Ini kapling-kapling yang masih kosong Kang Izul akan informasikan. Dan untuk kapling kanan kiri yang ada di Kang Izul ini sudah sold out ya. Bisa lihat namanya atas nama Ibu Eva. Terus ini ada Ibu Fitri Apriliani di kapling 30 dan di kapling 29 ada Ibu Rika. Dan di sini ada Pak Saud ya. Kapling 33 dan di kapling 32 ada Bapak Dimas Andika. Dan ini juga masih ada posisi hook di kapling 28 dengan luas tanah 99 meter persegi SML Smart Multi Living ya nama kaplingnya. Bisa dilihat ini luas tanah 99 ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Kapling HPL. Nah, ini untuk kapling HPL ini masih tersedia banyak ya, cukup banyak. Masih sedia beberapa unit lagi lah. Dimulai dari kapling 36 ya, Bapak Ibu bisa lihat ini kaplingnya cukup luas. Ini luas tanah 90 meter persegi. Dan ini ada kapling 25 sampai kapling 25, 24, 23, 22, 21 ini sampai ujung sana. Luas tanah 90 meter persegi. Harga 200 jutaan saja hanya ada di Hago Village. Maka itu kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menginginkan menginvestasikan properti atau yang menginginkan rumah dengan harga budget 200 jutaan saja bisa segera ke Hago Village dengan membeli kaplingnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Maka itu inilah update project yang ada di Hago Village ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah mengikuti ya info terupdate progress yang ada di Hago Village bersama Kang Izul ya. Kang Izul informasikan terkhusus di Hago Village ini pertama Bapak Ibu bisa membeli kaplingnya terlebih dahulu sebelum membangun rumahnya dan ataupun Bapak Ibu bisa membeli langsung dengan bangunannya ya. Bisa langsung dengan unit rumahnya. Dengan harga 500 jutaan saja Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan unit dengan luas tanah 90 meter persegi, luas bangunan 45 meter persegi di Hago Village ini ya Bapak Ibu. 500 jutaan saja dengan terisi spesifikasi 1 carport, taman depan, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, bisa juga taman belakang dengan ala-ala desain Timur Tengah hanya ada di Hago Village. Baik, itulah Kang Izul menginformasikan update progress project yang ada di Hago Village.
Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, disertakan mempunyai rumah baru di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang Izul pamit undur diri, tetap di channel Rumah Idaman Sultan. Semua orang bisa punya rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.